أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. Surah An-Nas dan Surah Al-Falaq disebut sebagai Surah Mu'awwidzatain, Surah yang pelindung daripada sebarang perkara-perkara yang tak baik. Dalam Surah An-Nas yang kita bacakan ini, kita mendapati bahawa Allah SWT menjelaskan bagaimana Allah melindungi manusia dengan segala sifat yang ada pada Allah SWT. Sebab itu dikatakan bahawa Allah yang pertama adalah Rabbi An-Nas, yang kedua Malikin Nas, yang ketiga adalah Ilahin Nas. Yang kita tahu bahawa Rabb yang bermaksud yang mencipta, yang mengurus, yang menguasai dan yang mentadbir. Malik artinya yang menguasai secara mutlak. Ilah, Tuhan yang disembah itu. Dan ulama tafsir menyatakan bahawa seluruh nama-nama Allah yang banyak itu terkandung dan duduk dalam tiga nama Allah yang kita sebutkan sebentar tadi. Sama ada Rabb ataupun Malik ataupun Ilah, dan semuanya adalah perlindungan Allah Subhanahu wa taala bagi manusia. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa yang dilindung tersebut adalah syaitan yang sentiasa datang kepada manusia untuk membolak-balikkan hati dan merosakkan manusia daripada dalam. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa perlindungan Allah itu akan datang kepada apa yang disebutkan sebagai hati manusia. Maka daripada hati manusia itulah yang disebut sebagai sudur an-nas, hati manusia tersebut. Maka di dalamnya tempat bagaimana syaitan datang untuk menyelinap masuk. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mendinding dan membenting seseorang itu sehingga al-khannas, yang disebut syaitan yang sentiasa berusaha secara begitu licik dan rahasia untuk mula merosakkan manusia. Tetapi daripada perlindungan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada ketika itu syaitan tidak mampu untuk merosakkan manusia kerana benteng manusia telah ada nun di dalam lubuk hati mereka, dan yang menjaga lubuk hati mereka adalah Rabb, Malik dan Ilah, yang seluruh kalimah ini yang kita bacakan dan kita sebutkan tanpa kita sedar sebenarnya telah mewakili seluruh asma' ataupun nama-nama Allah sebagai perlindungan secara total bagi seorang manusia.